semuanya. Good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang keenam, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua ya. Jadi kemarin itu pembelajaran yang pertama dan hari ini sudah masuk ke pembelajaran yang kedua ya. Oke, anak-anak, ini spesial banget ya tampilan slide PowerPoint Ibu. Ini temanya tema Happy New Year Chinese ya, atau nuansa Imlek ya anak-anak ya. Nah, dengan tujuan semoga semua anak-anak yang merayakan hari raya Imlek tetap semangat di rumah ya, dan Ibu akan selalu memberikan video pembelajaran yang menarik-menarik buat anak-anak semuanya ya. Oke, Ibu sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Imlek buat kalian semua yang merayakan Hari Raya Imlek, yang Happy New Year Chinese. Oke, selamat Tahun Baru Cina ya. Semoga anak-anak sehat selalu di rumah dan diberikan rezeki yang berlimpah buat keluarga kalian semua ya. Oke, jadi ini hari Senin, hari Selasa ini udah mulai Ibu buat temanya tentang Happy New Year Chinese ya, oke. Jadi nanti kemungkinan sampai pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, 3 sampai ke 6 lah dalam satu subtema. Ibu nanti editnya itu dengan tema-tema nuansa Imlek ya. Jadi kalian harap maklum, tidak perlu bertanya lagi karena ini kan suasana-suasana mau menjelang hari Imlek ya. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum Ibu Guru memulai video pembelajaran hari ini, Ibu Guru menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru, atau mungkin anak-anak Indonesia yang selalu menonton video pembelajaran Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke. Oke. Buat kalian juga yang tinggal di luar negeri, mungkin ada juga mampir ya di channel pembelajaran Yustasi. Oke, hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasi. Oke, before you continue watching Yustasi video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasi. We are our friends on YouTube. Keep following Yustasi interesting and cool video. Oke, okay guys, my video channel Yustasi about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel, you start sweet, it finished. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Okay. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Dan di sini Ibu Guru sudah siapkan slide PowerPoint-nya, teks doa Bapa Kami. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia, ada juga yang menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, Ibu ajak kalian menggunakan bahasa Inggris ya, supaya anak-anak itu terbiasa ya, terbiasa belajar speak English ya anak-anak ya. Meskipun tidak banyak kata-kata yang diucapkan, tapi mulai sekarang kalian dari kecil sudah terbiasa supaya tidak canggung lagi ya. Kalau kita berdoa Bapa Kami menggunakan bahasa Indonesia, ini kan anak-anak dari sejak TK sudah terbiasa ya. Dari kelas 1 kemarin juga sudah terbiasa ya. Sekarang kan kelas 2 udah besar, makin pinter ya. Jadi anak-anak belajar speak English ya, supaya untuk menambah pengetahuan anak-anak juga ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, jadi kita sudah berdoa, Ibu juga sudah menyapa anak-anak ya, yang ada di mana saja. Kan yang menonton video pembelajaran Ibu bukan hanya anak-anak kelas kita aja ya anak-anak, tapi ini kan video YouTube ini kan udah berkembang ya, jadi siapa saja bisa menonton video pembelajaran ini ya. Maka Ibu menyapa dulu gitu, supaya kita juga banyak dapat teman ya. Oke, anak-anak, kita langsung aja ya di slide PowerPoint-nya. Jadi jangan heran kalau ini Ibu bikin meriah banget ya tampilannya, karena Ibu apa ya, ini nuansa-nuansa Imlek kan. Nah, jadi supaya anak-anak juga semangat di rumah ya. Oke, kita baca sama-sama ya anak-anak ya.
Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Oke, lanjutlah ya ke slide berikutnya. Nah, kita baca anak percakapan ini ya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak. Ya, Ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, kata Lani ya. Nah, ini pesan ayahnya, kata ayahnya. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak, kata bapaknya ya. Lalu kata Lani, ya Ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, kata Lani ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, slide berikutnya. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dengan benar ya. Oke, huruf kapital itu anak-anak huruf yang ditulis dengan menggunakan tulisan yang besar ya. Yang kan tadi di kemarin juga ibu sudah ajarkan itu ya. Oke, sekarang pertanyaannya. Mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Nih jawabannya. Agar ayam tidak mudah sakit ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi anak-anak cerita berikutnya di teks berikutnya dengan judul Merawat Ayam. Nah, kita baca sama-sama ya. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, vaksin itu anak-anak seperti kalau kita anak-anak kecil ya, anak kecil-kecil itu kan biasa diimunisasi. Nah, imunisasi itu diberikan vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh anak kecil atau kekebalan tubuh manusia. Nah, seperti itu dengan ayam juga diberikan vaksin untuk menjaga kekebalan tubuh atau imunitas dari ayam tersebut, anak-anak ya, supaya ayamnya tidak mudah terkena virus-virus ayam ya. Oke, next. Selanjutnya, alright. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada merawat ayam, ya. Nah, ini sama dengan slide sebelumnya, anak-anak. Tapi di sini ibu guru berikan ada tanda lingkar-lingkar pada tulisan yang tulisan-tulisan tersebut. Kita lihat apakah yang ibu lingkar-lingkar ini sudah betul huruf kapitalnya, ya, penempatannya. Nah, sekarang kita lihat. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Titik. Selesai ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke slide ke kalimat berikutnya. Nah, ini kan anak-anak sudah sampai titik. Kalau sudah sampai titik berarti sudah selesai, kalimatnya sudah selesai. Nah, lalu lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Kandang ayam. Nah, harusnya di K ini ditulis menggunakan huruf kapital, anak-anak ya, karena di awal kalimat kan sudah selesai. Ini kan kalimat pertama sudah ada tanda titik, selesai. Lalu lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Nah, harusnya ini menggunakan huruf kapital ya. Nih, ini salah. Nih, penulisan ini salah. Kandang ayam. Nah, ayam huruf besar. Ini salah anak-anak. Tidak boleh ini hurufnya besar kecuali kalau nama orang ya. Nama orang, nama negara, nama kota, nama provinsi. Nah, ini boleh menggunakan huruf kapital. Nah, ini kan ayamnya ini huruf kapital, ini salah ya. Sedangkan ini huruf kecil. Nah, ini salah ya. Sekarang ibu lanjut lagi. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Titik. Ya. Titik. Nah, berarti sudah selesai kalimat tersebut anak-anak. Lalu dilanjutkan lagi dengan kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya, ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayamnya, A-nya huruf kecil, ya. Nah, ini salah anak-anak, harusnya di sini A-nya itu menggunakan huruf kapital seperti ini. Ya. Nah, kenapa harus menggunakan huruf kapital? Karena ini di awal kalimat. Nah, karena kalimat yang sebelumnya, kalimat sebelumnya itu sudah selesai. Ini kan A, kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Titik. Berarti kan sudah selesai. Kalimat sebelumnya sudah selesai. Lanjut ke kalimat berikutnya. A, ayam, ini A-nya harusnya huruf
kapital ya. Nah, tapi di sini ditulis dengan huruf kecil. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur, titik. Ya, berarti sudah selesai, kalimatnya sudah selesai. Sekarang lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, ayamnya ini yang di depan sudah betul, anak-anak. Kenapa sudah betul? Karena di awal kalimat. Di awal kalimat menggunakan huruf besar, ya, sudah betul, ya. Karena ini kan tadi sebelumnya ada tanda titik. Nah, tanda titik ini untuk kalimat yang sebelumnya sudah selesai. Sekarang lanjut lagi ke kalimat berikutnya. Ayam, A, huruf besar, huruf kapital, berarti ini sudah betul, ya. Ayam juga diberi vaksin. Nah, V ini huruf besar di sini, anak-anak, di tengah-tengah kalimat. Di tengah-tengah kalimat ini ada huruf kapital, ya. Huruf kapital ini salah. Kenapa? Karena vaksin ini kan bukan nama orang. Ini juga bukan nama negara, bukan nama provinsi, atau bukan nama kota, ya. Maka ini harusnya ditulis huruf kecil saja, ya. Oke, nah itu tadi kita mengoreksi bersama-sama mana kalimat-kalimat kata-kata yang menggunakan huruf kapital atau tidak, ya. Jadi tadi Ibu sudah kasih tahu, ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak, ya. Oke, next kita ke slide berikutnya anak-anak. Nah, perhatikan sini, apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya. Oke, ini bagus sekali ya anak-anak ya tampilannya. Kita lanjut ya. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkari huruf kapital pada kalimat berikut ya. Oke, kita lanjut. Next. Alright. Lanjut. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Nah, anak-anak, ini lucu sekali ya. Ada hiasan-hiasan Imlek ini ya, anak-anak ya. Oke, pasti kalian semangat sekali ya untuk menjelang hari raya Imlek ya. Oke, nah ini ada barongsai ya, Ibu Guru tampilkan di sini. Pas lucu banget ya. Oke, next. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Nah, sama seperti kita manusia, anak-anak, kalau rumah kita bersih, sering dibersihkan debu-debunya, sering disapu ya, disapu, dipel, debu-debunya mungkin kalau di meja itu dilap ya. Maka rumah kita juga jadi sehat ya, dan kita bisa terhindar dari berbagai penyakit ya. Nah, sama seperti kandang ayam juga harus rajin dibersihkan anak-anak ya, sehingga ayam-ayamnya bisa sehat dan tidak mudah sakit ya. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat ya. Oke, next, slide berikutnya. Nah, anak-anak perhatikan di teks ini ya, yang Ibu Guru tampilkan. Kita koreksi bersama-sama apakah huruf kapital yang terdapat pada teks tersebut itu sudah betul atau salah ya. Oke, kita koreksi sama-sama ya. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah. Nah, S ini huruf kapital atau huruf besar. Ini sudah betul ya anak-anak ya, karena di awal kalimat penempatannya. Hari Minggu, Minggu ini, Minggu itu kan nama hari anak-anak. Jadi kalau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, lalu nama bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan tahun, itu awal katanya itu menggunakan huruf huruf kapital ya anak-anak ya. Jadi selain nama orang, nama negara, nama kota, nama provinsi, nama hari, nama bulan, nama tahun, itu juga di awalnya itu menggunakan huruf kapital ya. Nah, ini Minggu, ini sudah betul anak-anak ya, ini betul. Meskipun dia berada posisinya di tengah-tengah kalimat, tapi karena ini nama nama hari, maka ini betul huruf kapital ya. Lani. Ah, Lani ini kan nama orang anak-anak ya. Jadi ini menggunakan huruf kapital. Ini juga sudah betul ya. Membantu ayah. Nah ya. Oke, ayahnya ini harusnya di sini huruf biasa saja, bukan huruf kapital ya, karena ayah ini hanya penyebutan nama. Misalnya ayah, ibu, adik, kakak ya, saudara. Nah, itu hanya
penyebutan panggilan gitu ya, tapi bukan namanya. Kalau namanya tuh misalnya Budi, Lani, misalnya itu nama, misalkan Bella, nah itu baru menggunakan huruf kapital karena nama orang. Tapi kalau ayah, ibu, adik, kakak, abang, om, tante, nah itu kan hanya panggilan ya, panggilan menyebut nama, panggilan untuk orang tersebut ya. Jadi itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah ya, ini salah ya anak-anak ya. Membersihkan kandang ayam, titik, selesai. Nah, karena ini sudah ada tanda titik selesai, kan memulai kalimat berikutnya. Nah, harusnya di sini menggunakan huruf kapital anak-anak, karena ini kan di awal kalimat selanjutnya ya, kalimat berikutnya. Kandang, ini harusnya K-nya huruf besar. Kandang ayam, Lani. Nah, ini sudah betul ya anak-anak, karena nama orang, terjaga kebersihannya. Titik, kan sudah selesai kalimat berikutnya. Lalu memulai lagi kalimat berikutnya. Ya, setelah titik, memulai kalimat berikutnya. Kandang ayam, K-nya ini harusnya huruf kapital. Ya, huruf besar karena berada posisinya di awal kalimat. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit, titik. Nah, dengan demikian D-nya huruf besar. Ini sudah betul anak-anak, karena posisinya di awal kalimat setelah titik. Nah, ini sudah betul. Dengan demikian lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, itu tadi kita sudah koreksi bersama-sama ya. Ibu guru sudah bimbing anak-anak. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami penjelasan dari ibu guru ya. Oke, next ke slide berikutnya. Alright. Dah. Kesimpulannya, jadi huruf kapital digunakan pada pertama, awal kalimat, nama hari, ya ibu tambahkan lagi, nama bulan, nama tahun, ya nama hari, nama bulan, nama tahun. Silahkan anak-anak catat di buku catatannya ya. Nama orang, itu juga awalannya huruf kapital. Nama kota, nama provinsi, nama negara, nah itu juga huruf kapital ya. Nama kota misalnya kota Pontianak, kota Sanggau, kota misalnya kota Singkawang. Nah, seperti itu. Kalau nama provinsi, provinsi Kalimantan Barat, provinsi Kalimantan Timur, provinsi Sumatera Barat. Nah, itu DKI Jakarta misalnya. Nah, itu nama provinsi juga menggunakan huruf kapital anak-anak ya. Kata sapaan, menyapa, halo, selamat pagi. Nah, itu kata sapaan awalnya diawali dengan huruf kapital ya. Good morning, good evening, good afternoon, good night. Nah, itu juga menggunakan huruf kapital ya, kata-kata sapaan. Selamat malam, selamat siang, selamat sore. Nah, gitu ya. Oke, ya anak-anak, jadi ini silahkan dicatat. Dan tadi yang ada ibu tambahkan itu ya, nama hari, nama bulan, tahun itu juga tambahkan ya. Nah, oke, nama sapaan, terus nama kota, nama provinsi, tempat itu tadi tambahkan juga anak-anak ya. Oke, next selanjutnya ya, ke slide berikutnya. Lani membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini cantik sekali ya anak-anak ya, kupu-kupunya bagus ya. Oke, ibu lanjut ya. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Nah, kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberikan salam kepada guru, kepada teman, kepada semua guru ya, kepala sekolah juga kalau misalnya kalian ketemu kepala sekolah ya. Jadi, setiap datang ke sekolah harus biasakan budaya salam atau menyapa ya anak-anak ya, ketemu bapak ibu guru disapa meskipun bukan guru kalian ya, pokoknya semua guru yang ada di sekolah disapa, teman-teman juga ya. Oke, dan semua orang yang kalian jumpai, jadi bukan hanya teman kalian saja ya, ya mungkin ada yang lain juga, silahkan disapa, selamat pagi, halo, salam misalnya gitu ya, apa kabar ya. Oke, next selanjutnya. Alright, kita lanjut. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, ini yang seperti kita lakukan anak-anak ya, sudah sering kita lakukan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Nah, oke.
selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran. Anak-anak kalau berdiskusi berarti dikerjakan bersama teman-teman atau pakai kelompok ya. Ada juga tugas yang individu. Kalau udah tugas individu berarti dikerjakan masing-masing ya. Nah, ada tugas juga membaca, menulis ya. Ini kalau di sekolah ya. Oke, next slide berikutnya. Next. Alright, ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Nah, di sini Ibu nanti akan tampilkan ya, kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran dan kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran ya. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, ini ya, memperhatikan petunjuk guru, memperhatikan penjelasan guru, dan menyelesaikan tugas dari guru, ya. Oke, anak-anak kita lanjut lagi ya. Tadi ada terputus, ada sedikit gangguan ya. Oke, next selanjutnya, slide berikutnya. Ini tadi ya hal-hal yang perlu diperhatikan ya, memperhatikan petunjuk guru, memperhatikan penjelasan guru, dan menyelesaikan tugas dari guru. Itu hal-hal yang dilakukan. Nah, sekarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Maksudnya aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena yang tadi ya, yang sebelumnya, karena aku bisa lebih paham tentang pelajaran dan menjaga ketertiban kelas ya, apabila anak-anak memperhatikan petunjuk guru, memperhatikan penjelasan guru, dan menyelesaikan tugas dari guru. Nah ya, oke, lanjut lagi slide berikutnya. Nah, hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah mengobrol dengan teman saat guru menjelaskan. Itu tidak boleh anak-anak ya. Jadi kalau apabila bapak ibu guru sedang menjelaskan materi, anak-anak memperhatikan dulu, tidak boleh bermain dulu, tidak boleh ngobrol-ngobrol dulu ya. Malas mengerjakan tugas dari guru, makan dan minum saat pelajaran, itu tidak boleh ya. Oke, jadi pada saat belajar itu fokus dulu ke pelajaran. Kalau sudah jam istirahat silahkan, kalau mau makan, mau minum di kelas ataupun mungkin di luar kelas ya. Oke, next selanjutnya, aku tidak boleh melakukan hal itu karena membuatku semakin tidak memahami perjalanan, maksudnya pelajaran ya, membuat kegaduhan di kelas ya. Oke, jadinya di dalam kelas jadinya tidak tertib anak-anak ya. Oke, ini lanjutannya. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap hari. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Oke, tunggu sebentar anak-anak ya. Ini laptop Ibu sudah mau habis baterainya. Ibu sambil cas dulu ya. Ini langsung Ibu cas. Karena kalau tampilan, kalau ngedrop, nanti Ibu tidak bisa lanjutkan mengecasnya. Maksudnya kalau ngedrop HP-nya, laptopnya ngedrop, Ibu tidak bisa lanjutkan perekaman. Oke, jadi tadi Ibu langsung ngecas ya. Oke, next kita lanjut ya. Alright. Nah, tadi kan di sini ya, Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap hari. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Jadi sebelum kita berolahraga apapun, itu anak-anak mau olahraga basket, main bola, lari-lari, atau main bulu tangkis atau badminton, itu selalu diawali dengan pemanasan dulu anak-anak ya. Kenapa harus diawali dengan pemanasan? Tujuannya agar tidak terjadi cedera ya pada saat kita berolahraga ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman ini yang pada gambar yang Ibu tampilkan ini, sebelum olahraga intinya berlari, ini kan dia mungkin berlari keliling lapangan ya, berlari bersama teman-temannya. Nah, harus dilakukan dulu dengan pemanasan anak-anak ya, pemanasan supaya tidak terjadi cedera. Pemanasannya seperti misalnya meregangkan tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau ke bawah 1, 2, 3, 4 dan tangannya juga 1, 2, 3, 4, kakinya juga ya. Nah, kenapa? Karena kita tidur semalaman, kita tidur ya, dari
malam sampai pagi sampai subuh. Jadi kalau tiba-tiba langsung kita lakukan gerakan inti, misalnya berlari, itu bisa atau gerakan inti olahraga lainnya bisa saja keseleo, tulang-tulangnya keseleo, jadi urat-uratnya keseleo ya. Jadi bisa mengalami cedera. Maka karena kita bangun tidur ya, belum ada olahraga, harus dilakukan pemanasan ya. Next, selanjutnya. Oke. Nah, lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu ayam. Nah, lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain ya. Anak-anak kalau ini masuk sekolah ya, ini kita bisa lakukan sama-sama di sekolah ya, pada saat pelajaran olahraga atau PJOK ya. Kita bisa sama-sama lakukan ini di lapangan ya. Lari berbelok-belok bentuk polanya seperti ini yang digambar ibu guru tampilkan ya. Tapi karena musim pandemi corona ini kan kita tidak sekolah ya anak-anak, jadi ibu hanya bisa memberikan contoh gambarannya seperti ini ya. Nah, oke, next selanjutnya. Oh ya, udah selesai materinya ya. Jadi kita seperti biasa tutup dengan berdoa ya anak-anak. Oke, anak-anak perhatikan di slide yang ibu guru tampilkan di sini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dalam in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, what we thought, and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much. Thank you everyone. Thank you my student. Ini ada gangguan sedikit ya. Oke, jadi tadi ada gangguan lagi ya anak-anak ya, harap maklum aja ya, karena ini kan semuanya elektronik, jadi mungkin biasa ada kena virus atau apa gitu ya. Oke anak-anak, sampai besok kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Kalaupun nanti ada libur tanggal merah Imlek, nah, berarti kan video pembelajarannya dilanjutkan lagi setelah libur Imlek gitu ya. Nanti akan ada info-info selanjutnya. Oke, see you tomorrow, see you next time, see you, bye, happy new year Chinese, selamat hari raya, selamat merayakan hari Imlek buat anak-anak yang merayakannya. Oke, keep smile ya, selalu semangat dan spirit. Oke, see you, bye.